Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ilmet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan lenyer kita. Kali ini Sobat Solmet akan kita ajak lenyer di sekitaran Padangan, Kecamatan Padangan, Bojonegoro. Ini kita juga mau ngedrone seperti apa dari atas kondisi suasana atau penampakannya kota Padangan ya. Jadi saya mau cari tempat terbang dari mana yang enak ya, terminal kayaknya. Terminal itu kayaknya agak tengah-tengah, nanti bisa lihat atas jembatan. Jembatan yang arah Kasiman ya tepatnya. Kalau jembatan arah anu enggak tahu nanti nyampe enggak. Arah Cepu. Perempatan kan kelihatan semua nanti ya. Kita telusur-telusur kecamatan di perbatasan Bojonegoro Bluro ya, Padangan. Ini saya tak ambil kanan arah terminal. Boleh nggak ini? Sepertinya boleh. Tidak ada larangan berarti boleh. Terminal kan tempatnya lego ya. Nah, cuma tak lihat lagi, biasanya banyak keluar masuk enggak? Enggak, paling enggak nanti kan di tempat parkir-parkir situ mungkin ada ya. Coba kalau enggak tempatnya enggak memungkinkan ya, kita cari tempat lain. Aku feelingnya ke terminal aja. Ini juga ada pasar tradisional. Ini ya terminalnya. Sini parkirnya di mana? Di samping terminal ini, di samping terminal samping pasar ini ada terminalnya ya. Jadi terminal Padangan di sini. Kita coba mau terbang di sini. Ya. Oke, yuk kita terbang. Tapi ternyata ini di belakang terminal ini ada sarang burung walet. Jadi burungnya banyak yang mengejar-ngejar. Dipikir ini barang aneh, mau menyerang dia atau mungkin mau ngambil telur anaknya gitu ya. Jadi diupeki sama burung-burung ini. Aduh, bahaya ini nggak sampai berat sewek. Baling-balingnya. Nah, inilah penampakan kota Kecamatan Padangan. Nah, itu juga ada jembatan yang menuju ke arah Kasiman, ke arah Kedewan ya. Oh, sinar matahari pagi. Ini sisi timur. Kita coba akan berputar-putar. Ini saya juga sambil buka-buka webnya Kecamatan Padangan. Jadi Padangan ini salah satu kecamatan di ujung barat Bojonegoro yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Selain Padangan ini ada Kasiman di utara, Kedewan di selatan, ada Ngerau, ada Margomulyo yang berbatasan dengan Jawa Tengah, Blora tepatnya ya. Nah, dan Kecamatan Padangan sendiri ini sisi utara berbatasan dengan Kasiman. Di timur ada Purwosari, di selatan ada Ngerau, dan di barat Blora Jawa Tengah. Jadi Kecamatan Padangan ini luas wilayahnya 42 km persegi dengan ketinggian rata-rata 100 sampai 200 meter dari permukaan laut, meliputi atau membawahi 16 desa, 38 dusun, uh,
mana ya tadi saya baca ya, bentar. Benar-benar dengan RW 56 RW dan 220 RT dibaginya itu ya. Dan desa terluas ini ada desa Ngeper dan Kendung yang masing-masing 511 hektar dan 437 hektar. Sedangkan yang terkecil Dengok merupakan desa terkecil dengan luas 106 hektar. Desa Dengok ini kalau tidak salah yang berbatasan dengan jembatan Cepu ini ya. Kalau tidak salah loh. Aku belum familiar soalnya. Di Kecamatan Padangan ini jumlah penduduk atau populasinya itu ada 46.214 jiwa. 46.214 jiwa dengan dibagi 3.110 KK. Jadi tiap KK atau tiap anggota keluarga itu rata-rata 3 sampai 4 jiwa. Gak tahu padat apa enggak ya. Inilah Padangan. Padangan ini tempatnya strategis ya. Dia ada di perempatan dan pertigaannya besar, yang perempatan yang menuju ke utara kan ke Kasiman Kecamatan, tuh yang ke selatan itu ke Ngawi dan ke Cepu. Ini jalur besar ya, jalur negara ini. Jadi selain lewat Tuban, truk-truk itu sekarang sudah mulai banyak yang lewat sini. Sejenegoro, Padangan, Cepu, nanti lanjut ke nggak tahu ke arah Blora atau Randu Blatung menuju ke Semarang sana. Terutama truk engkel-engkel itu udah banyak lewat sini. Jadi ramai sekarang jalan-jalan raya sini ya. Karena jalannya sudah lebar dan mulus. Nah, ini jembatan yang menuju mana, Kasiman. Ini sisi selatannya ada terminal, jadi terminalnya di utara perempatan tadi ya. Nah, inilah penampakan sekilas kota Padangan kita lihat dari udara. Dan di sini Padangan juga ada rumah sakit umum daerah ya, di nggak jauh-jauh ke kota Bojonegoro untuk warga sekitar Padangan dan sekitarnya. Sini ada rumah sakit umum sendiri di sini. Bis jurusan Cepu, bis mini-mini ini ya. Iya, jalan gede. Kota Padangan. Nah, ini kita tadi habis sekilas terbang di atas kota Padangan. Memanjang ya, kotanya enggak ngelutek, jadi memanjang ke arah selatan, memanjang ke arah barat. Jadi ke arah timur mengikuti jalan raya ternyata kota Padangan ya. Oke, terima kasih Sobat Cemet telah menemani jalan-jalan kuliner kita muter-muter di atas kota Padangan Bojonegoro. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.